Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait astronom melihat fenomena bintang menelan planet. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah bintang menelan planet berhasil disaksikan astronom dari Observatorium Palomar Institute Teknologi di California. Fenomena langka tersebut terlihat pada Jumat 5 Mei 2023. Planet tersebut berjarak kurang lebih 13.000 tahun cahaya dari Bumi. Untuk pertama kalinya, fenomena langka tersebut berhasil disaksikan. Fenomena alam ini juga menjadi penanda kematian planet. Muncul kilatan cahaya putih khas yang tumbuh selama 10 hari. Dengan mempelajari cahaya ledakan serta tanda kimia dari bahan yang dimuntahkan oleh bintang pemangsa planet, ilmuwan pun mengidentifikasi planet yang disantap tersebut sebagai raksasa gas yang berukuran setidaknya 30 kali bumi. Kematian planet tersebut tertangkap astronom yang pertama kali melihat fenomena semburan cahaya aneh menggunakan Zwicky Transit Facility. Perangkat yang digunakan saat bagaimana sebuah bintang menelan planet tersebut merupakan sebuah survei astronomi yang memindai langit untuk perubahan mendadak dalam kecerahan bintang di Observatorium Palomar Institute Teknologi California. Saat itulah mereka menemukan kilatan cahaya yang diberi nama ZTF-SLRN-2020 yang dimulai sebagai berkah cahaya cemerlang yang meningkat 100 kali lipat selama 10 hari berikutnya. Cahaya bersinar selama 100 hari sebelum padam. Dengan menggunakan teleskop luar angkasa inframerah NEOWISE NASA, peneliti menemukan petunjuk terakhir untuk misteri tersebut, yang ternyata diketahui sebuah bintang telah membunuh sebuah planet gas. Astronom menyadari bahwa mereka telah menangkap fenomena langka, yakni saat-saat terakhir dari sebuah planet seukuran Jupiter yang tengah ditelan oleh bintangnya. Bukti bintang yang menelan planet telah lama diamati, tetapi ini adalah pengamatan langsung pertama. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait astronom melihat fenomena bintang telan planet untuk pertama kalinya. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.